trapping. Balik sekolah, Pak? Iya. Sama gurunya aja. Ayo, uskul mau bunyi, Pak? Gerung. Oh, agak sedikit halus, guys. Dan sama saja, guys, ketika mendekati nomor 1 yang di atasnya. Tambahan ilmu, guys. Ilmu sedet ya, guys. Alias tato rambut, guys. Satu meter, guys. Potongan, guys. Bisa. Balik sekolah, Pak? Iya. Tomai gurunya aja. Ya. Ora. Pengen dewek. Iya. Sekolah ya wis full mlebune, Pak. Kurung full. Kurung. Selama ini. Full juga setengah jam di kolin. Patang jam paling ya. Assalamualaikum, guys. Selamat siang ya, guys. Kali ini saya mencukur anak sekolahan ya, guys. Dia minta pendek, guys. Ya, berhubung rambutnya tebel ya, guys. Ikal tapi tebel ya, guys. Dan ikalnya ikal yang sangat lebat, guys. Ya, jadi sebelum mencukur kalian pastikan alat cukur kalian itu mampu untuk mencukur rambutnya ya, guys. Tahun baru karena ini ikal tebal dan sangat lebat, guys. Ya, model anak sekolah. Nah, ini saya menggunakan sepatu ukuran 2 dulu, guys. Nah, ini kemudian saya menggunakan ukuran nomor 1 ya, guys. Di bawahnya yang tadi kan nomor 2, guys, itu di atasnya, dan ini di bawahnya nomor 1, guys. Ya, kalian perhatikan ya, guys, beda ketebalannya kan beda ya, guys. Ini nomor 1, guys. Dan ketika mengaplikasikan nomor 1, guys, ketika mendekati garis nomor 2-nya itu jangan terlalu menekan, guys. Kalian harus mengambang sedikit, guys, agar menciptakan gradasi yang halus, guys. Tidak terlalu jeglong atau alias terlalu kasar, guys. Ragil apa ya? Ragil. Udah, Dek? Ragil yang... Ragil mau terakhir? Setelah nomor 1 ini di bawahnya lagi saya gunakan nomor 0 ya, guys. Tidak menggunakan sepatu clipper, guys. Nomor 0, guys, perhatikan, guys. Agak sedikit halus, guys, paling bawah, guys. Nah, ya kan? Oh. Agak sedikit halus, guys. Dan sama saja, guys, ketika mendekati nomor 1 yang di atasnya, jangan terlalu menekan, guys, biar gradasinya tampak halus, guys. Bagi yang ini mantan bantar ya. Kerasa ora? Mau mah? Kerasa. Obat mobil. Petang. Ya. Enak kayak mak dulu ya. Selanjutnya ini yang paling atas, guys. Saya gunakan nomor 3 ya, guys. Karena rambutnya sangat tebal, guys. Tadinya mau nomor 4 tapi kayaknya nggak kuat, guys. Tebal sekali rambutnya, tapi ngikel ya, guys. Jadinya saya gunakan nomor 3 saja, guys. Perhatikan baik-baik ya, guys. Ini kebakaran wis ditandani berarti jalannya. Temboknya keseng apa hari, guys? Ya, mbok. Turun tilik jero ya.
bisa merembet mengono kok ya padahal ana tembok ya. Saking panasnya mrene kok ya. Kayak di open iki lho. Ketika lambene pada meritut-meritut terus sesu murup. Lagi wis kadang tong ya. Iya. Lah iya, lambene kan gampang kebakar. Omongin kalau bising larang-larang lah. Jangan lupa ya guys, subscribe-nya guys, dipencet tombol subscribe ya guys, biar tambah semangat bikin videonya guys, biar videonya jadi duit guys, tidak sia-sia guys. Di share juga boleh guys. Boleh gak dikerok? Garisnya nih. Garis misal? Oh. Ora tau mai gurune. Ono pende. Semoga video ini bermanfaat ya guys, khususnya yang ingin belajar di dunia pangkas rambut guys. Kalau bermanfaat kan sama saja ilmu yang bermanfaat ya guys, akan sampai walaupun saya sudah nggak ada ya guys pahalanya ya guys maksudnya. Tambahan ilmu guys, ilmu sedet ya guys, alias tato rambut guys. Kalau kalian nggak punya trimmer atau alat yang untuk mentato, kalian bisa gunakan alat cukur ya guys. Caranya dibalik seperti itu guys, seperti di gambar ya guys. Nah, dibalik tanpa menggunakan sepatu clipper guys, kosongan guys, bisa untuk mentato rambut guys. Semoga video kali ini bermanfaat ya guys. Dari saya, assalamualaikum, salam sukses.